never too lazy to plan what's next. Never too busy to focus on myself. Never too late to get back on track. Never too tired to step it up. Never too weak to push for more. Never too afraid to go another round. You too have what it takes to go further in life. It begins that moment you put fitness first. Sama saya Priska dan sini oh, udah kenceng banget masih lagi dia malam pas aku panggil lagi story dulu aku pernah masuk ya Priska dan dokter Oncan atau apa saja bentar aku di sebelah sana jadi aku lagi nyari kita tukeran yang pas aja. Soalnya kalau misalnya puji sama terus, nanti mukanya penyok sebelah. Yang sebelah. Iya, soalnya angle saya kiri. Gitu. Angle saya kiri. Apa kabar, Dok? Baik banget, sehat. Kayak udah lama nih gak ketemu nih. Iya, 2 minggu ya kayaknya. Oh iya. Waktu kemarin Abang sama. Abang, lu kemana? Ups. Edwin, nanti maaf, boleh kecilin gak? Liur. Suara aku jelas gak? Jelas. Jelas ya. Katanya ada yang bilang suara aku halus katanya. Enggak, itu emang suara dia, bukan karena volumenya. Emang suara dia halus. Coba suara paling kencang kamu. Hai. Lebih kencang lagi. Hai. Kalau lagi ngajar. Bisa. Ngajar sepeda. Ayo. Ngajar body pump. Singles. Ngajar body balance. Kaki kanan ke depan. Oh, luar biasa halus banget ya. Coba aku. Coba. Berkombat.
bisa. Kayak Paimon banget. Tapi sama ya. Iya. Yang lain dong. Pas fit deh. Ah, sebelumnya. Jangan berhenti. Oke, baiklah. Bodilans. Pilates, bodilans. Kamu bisa. Bisa. Pasti bisa. Penuh keanggunan ya. Selamat malam, Dok. Aku kangen banget ya, 2 minggu enggak ketemu aku kemarin sama Sofia ya. Seru banget kemarin walaupun aku enggak di sini, tapi aku nonton. Wow. Jadi belajar gitu, sakit pinggang. Ternyata ya ternyata udah tahu udah masalahnya diri sendiri ya. Karena pasti semuanya pernah merasakan ini. Pasti semuanya pernah merasakan. Ya, coba kita lihat dulu udah ada siapa sih yang di sini. Ada Dayu di sini, ada Vio. Halo Viola, akhirnya Viola nonton. Halo Viola, halo. Siapa Miar? Yandi. Yandi instructor ya, bukan ya. Yandi pasar, Yandi rumah. Halo, 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 halo. Iya, yang udah hadir, chat dong. Halo, halo. Tolong biar kita tahu siapa yang udah datang. Ya ampun, kita tuh kompak banget ya, kotak-kotak. Kotak-kotak. Aku kotak-kotak kecil. Oke Dok, hari ini kita akan membahas apa? Jadi hari ini kita mau bahas soal lutut. Jadi topiknya sendiri how to deal with knee pain gitu. Jadi kita tidak mengecilkan knee pain. Jadi apa ya, sehari-hari kita harus alert gitu kan. Supaya nanti in the future nggak jadi lebih parah gitu. Atau mengenai kebiasaan-kebiasaan yang dapat memicu terjadinya nyeri lutut di masa yang akan datang. Pokoknya semua tentang lutut deh. Iya. Ya jadi tentang lutut. Pasti semuanya pernah ngerasain kan? Lututnya, mungkin bahasa-bahasa yang nyambung ke lutut tuh adalah lututnya, dengkulnya kopong. Kopong. Dengkulnya teklok. Teklok. Teo. Apalagi? Kotak letuk. Kotak letuk. Apalagi? Letoy. Letoy. Kotak letuk. Semua ada bahasanya deh yang nyambung ke lutut. Jadi semua kan dibahas, jadi mungkin kalau misalnya yang penasaran banget itu kenapa ya lututnya kok rasanya kayak begini, terus bagaimana ya caranya latihan supaya lututnya sehat, ya karena kan lutut ini nyambung ke kehidupan sehari-hari kita. Betul. Kalau lutut sakit, jalan aja susah, udah bahaya deh. Iya. Oh tuh, udah tuh, oh sengklek, bener tuh, sengklek, kan bahasanya banyak macam-macam nih ya, biasanya orang Sunda banyak tuh bahasanya. Ya, dengkul, dengkulnya kopong. Oh Ricky, happy birthday Binda. Oh happy birthday Binda. Oh iya, Binda. Birthday, Binda. Binda, Mbak Yanti Warso dari Tangerang. Udah gitu, Calvin. Siapa? Calvin Mo dari Depok. Gitu, happy birthday. Lagi. Banyak sih. Banyak banget, sayang banget ya. Iya. Kita gak bisa kesana makan-makan kan gak boleh nih. Gak boleh. Oke. Okay. Sekarang kita akan bahas yang pertama. Baiklah. Lutut itu ada apa aja, luar dalamnya, depan belakangnya, dan bentuknya kayak gimana? Oke, okay. Sebelumnya aku udah sediain gambar. Ini sih gambarnya dari sini ya? Iya. Kok, mana sih? Di... Itu, slides. Ini slides. Mana? Oh iya, ini slides. Nah, okay. Malum ya, aku baru-baru jadi operator. Biasanya soal aku di situ guys, jadi abis aku yang jadi operator. Tukeran, sekarang dia gitu. Nih. Biar bisa katanya, biar mandiri. Nah, kelihatan gak guys? Hai Roni, Mama Yeye, udah pulang ke Jakarta belum lu? No need ya. Hah? Gak usah pakai start kan? Start? Pakai start. Oke, jadi teman-teman, gambar udah kelihatan? Gambarnya kelihatan, tapi kitanya gak kelihatan. Oh gitu. Kita jadi mesti kita agak mendekat. Masukkan dikit, Kak. Oh gitu. Oke. Okay. Oke, jadi saya mau bahas sedikit soal lutut ya. Jadi kita kan cuma tahu lutut tuh ini aja gitu ya. Tapi ternyata lutut itu terdiri dari beberapa tulang. Jadi guys, kita harus tahu dulu lutut itu terdiri dari tulang paha, atau nama latinnya femur, kemudian tulang kering, ya, yang atau kita bisa bilang tibia, dan satu lagi tulang patella. Nah, struktur ini ditunjang oleh beberapa otot dan ligamen. Jadi supaya struktur itu kuat dan bisa berfungsi baik, ada otot-otot yang memegang peranan penting, gitu ya. Mungkin kalau kalian sering dengar instruktur bilang quadriceps, hamstring, gitu ya, glutes. Nah, itu salah satu kelompok otot yang menunjang fungsi dari lutut itu sendiri. Gitu. Nah, kalau kita bisa lihat lebih dekat, ini kalian bisa di zoom kali layarnya ya. Bisa dimiringin handphonenya. Ya, di gambar sebelah kiri yang ini anatomi, itu kan di samping-samping ada tali-tali yang warnanya putih ya, itu disebut ligamen. Kikil. Kikil. Sengkel. Enak, bukan ya? Bukan, kikil. Bukan. Kikil ya. Tetelan. Yang gampangnya tetelan gitu ya. Oh iya. Yang sebelah luar tetelan itu namanya. Lemak dok. Di sini ya kak? Iya. Enggak ya. Yang kayak di bakso itu kan ada tetelan tuh biasanya. Itu malah lemak. Oh iya benar. Iya gak sih? Iya benar.
Kalau ini kan kikil, benar ya? Oke, oke, oke. Ya ligamen ya, sebelah luar nih atau kita sebut namanya anterior lateral collateral ligament atau LCL. Yang bagian dalam tuh MCL medial. Jadi ada luar, ada dalam. Itu yang pertama. Kemudian di dalamnya si lutut itu ada namanya ACL. Pasti oh iya nih, yang sering-sering ini nih sering dengar kalau teman-teman tuh ada yang ACL-nya robek. ACL-nya tir. Operasi, ya. Dioperasi gara-gara ACL-nya robek. Dan PCL, kalau PCL di bagian belakang. Oh, bukan BCL is ya, artis bukan, itu ya? Bukan, kalau BCL jadinya nyanyi kita. Oh, oke, oke, oke. Jadi gitu ya, jadi ada 4 jenis ligamen, satu lagi 5 sih, satu lagi transverse. Okay. Jadi kalau transverse itu yang menjembatani atau yang memegang meniskus lateral dan medial. Oh, jadi mungkin bahasa gampangnya ini adalah tulang ketemu tulang. Nah, dia tuh ada ototnya yang megangin. Betul. Supaya dia nggak lari kemana-mana. Yes. Ada yang megangin dari samping, ada yang megangin dari dalam, ada yang megangin belakang. Tengah, dan tengah yang oke. Okay. Iya. Jadi semuanya tuh aman gitu aman, ibaratnya ya. Iya. Dan satu lagi kalau kalian lihat di bonggolnya itu, bonggol tulang itu ya putih-putih. Nah, itu kan tulang muda. Iya, tulang muda atau kita bisa lihat cartilage. Jadi tulang muda gitu ya. Itu fungsinya pada saat bergerak. Jadi satu dengan lain itu tidak bergesek. Oh, jadi kayak shock breaker gitu. Iya, betul. Jadi licin, mulus. Apalagi yang di bawah nih. Kalau kalian lihat yang di bawah nih, yang di tibia itu, di situ yang pipih. Pipih putih-putih kayak piringan itu, itu namanya meniskus ya. Jadi meniskus. Oh, ini juga suka ini nih, suka dengar meniskusnya robek. Iya, meniskusnya robek, meniskusnya tear gitu ya. Oh, jadi kayak ibarat mungkin gini, ketumbuk kali ya. Iya. Jadi shock breaker-nya tuh udah enggak bagus lagi, jadi dia ketumbuk, kena hentakan, jadinya dia enggak kuat, jadi robek gitu. Iya. Oh, iya. Gitu. Ada yang biasa banget kayak dukun ya, Pak. Sudah tahu ya. Biasa nih kayak bisa bercerita seperti sinetron. Oke, terus. Iya, gitu. Jadi fungsi dari lutut itu sendiri pertama yang paling gampang itu kan buat berjalan. Iya. Buat berjalan untuk melangkah gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua untuk menerima beban tubuh dari atas. Oke, menyangga berat badan. Menyangga berat badan gitu ya. Selain ankle ada lutut juga gitu kan. Weight distribution. Ini supaya merata. Jadi supaya postur badan kita jejak gitu. Kalau jejak bahasa Indonesianya apa ya? Stabil jejak. Gitu istilahnya gitu ya. Jadi gak peletot-peletot kalau jalan gitu ya. Pelintat-pelintut, peletot-peletot ya. Bayangnya teman-teman. Nah, otot-otot sendiri yang di sekitarnya juga mempengaruhi kerja lutut itu sendiri. Gitu. Oh, pada saat dia menekuk atau memanjang kakinya. Jadi ada otot-otot yang membantu. Kayaknya itu dijelasin nanti di belakang aja ya. Sambil jalan aja supaya teman-teman gak bingung. Oke? Sampai situ jelas? Kayaknya jelas sih. Jelas, jadi pokoknya intinya ada yang ngejagain dari dalam banget ya. Nah, sekarang di luarannya yang ngejagain tuh ada otot-otot besar yang membantu untuk pergerakan dari si tulang yang atas, tulang paha sama tulang kering. Kering, betul. Dan satu lagi. Apa? Namanya kapsul sendi. Kapsul sendi. Iya, jadi kapsul sendi itu berisi cairan sendi yang kalau kita sering dengar sinovial itu. Sudah dengar kan? Nah itu dilindungi oleh kapsul, jadi sendi, cairan sendi tersebut berguna pada saat kita bergerak, ibaratnya tidak terjadi pergesekan, tidak terjadi friction. Oh, jadi di antara si yang tadi putih-putih si tulang muda itu ada cairan. Cairannya, namanya cairan sinovial. Itu adalah pelicinnya. Betul. Oke. Oh, jelas katanya. Ah, jelas tuh kata Zakia. Oh iya, jelas banget lah Zakia, jelas banget tadi orang pertama yang masuk. Baru 5 menit tuh jelas nih, yakin nih. Oke. Oke. Oke, sekarang. Luar biasa. Tunggu dong. Kenapa Kak Ika? Pusing pala. Pusing. Kayaknya terlalu berat ya. Too much content gitu. Too much. Too much information. Iya, belum ngomong. Nanti jadi tahu gitu kan. Oh, jadi gitu tuh lutut. Kirain cuma tulang-tulang udah beres gitu. Ternyata dalamnya kompleks banget ya. Iya. Oke. Jadi juga sekarang lebih ngerti sih kenapa apa yang namanya ACL, terus udah gitu sendinya tuh meganginnya di mana, tulangnya kayak apa, terus yang bantalannya tadi di bawah kayak apa, tulang mudanya tuh. Betul. Begitu. Oke. Untuk ngetes apakah Anda menyimak dengan baik? Dengarkan. Kita punya quiz yang pertama. Pokoknya setiap quiz langsung bagi-bagi hadiah nih ya, boleh kan dok? Boleh. Boleh. Langsung bagi-bagi hadiah. Hadiahnya apa? Seperti biasa. Aduh, kesok. Apa hadiahnya? Hadiahnya satu buah tiket Home Sweet Home yang kalian bisa pilih. Nanti admin kita bakal hubungin kalian. Jadi nanti kalau kalian menang ya jangan langsung hilang.
boleh japri ke saya atau ke Katriska, emailnya apa supaya kita bisa kirimin vouchernya. Iya, DM kita aja tuh di Instagram. Waktu itu juga ada kok yang nge-DM aku di Instagram. Iya, boleh kok DM aku. Ya. Begitu, ya. Memenangkan satu free voucher untuk Home Sweet Home Live. Oke, pertanyaan pertama dari saya. Jereng-jereng. Apa bahasa lain dari ligamen? Yang tadi saya sebut. Susah ya. Hah? Yang tadi aku sebut, yang bahasa makanannya. Iya. Yang biasa ada di, apa? Masakan Padang. Ligamen. Bahasa manusia awam, orang awam dari ligamen. Iya guys. Bingung kan? Bingung. Apa? Bukan kali. Coba lihat lagi. Coba kata Agustinus Loren, kikil luar biasa. Lo kayaknya dari tadi yang lo dengerin ya semuanya yang nyantol kikil aja. Kikil ya. Jadi lapar enggak sih? Oh, kayak dipakein santan kayak enak ya. Kikil. Jadi pengen makan padang. Kalau sengkel sih daging. Oke, ini adalah pertanyaan pancingan guys. Terima kasih, luar biasa. Aku cuma pengen ngetes aja. Oke, inilah pertanyaan yang sebenarnya. Jadi itu tadi cukup teaser. Nyebelin banget. Ya, itulah pertanyaan yang sebenarnya. Pertanyaan yang pertama, Dr. Sam, silakan. Sebutkan tulang-tulang yang berada di sekitar lutut, yang membentuk struktur lutut. Hah, kok dengkul? Tulang-tulang yang membentuk struktur lutut. Ada tiga tulang. Ada, oke. Okay. Sebutkan tiga tulang di area lutut. Iya, yang membentuk struktur lutut. Yang tadi saya bilang, ini, tiga. Pak Koko, tiga. Pak Koko yang... Tiga, Pak Koko. Fitness manager bukan sih? Hah? National Fitness Manager. Oke, okay, National Fitness Manager. Koko Koswara. Ini aku kurang update ya sama email. Baiklah. Oke. Okay. Ya, yang jawabnya FDT. Yeah. Asik. Ah, Luki. Itu absa gak sih? Hah? Absa gak? Iya, absa sih. Lagi, ayo. Ayo. Kan bisa salah. Bisa salah. Bisa salah. Bisa salah. Oke. Okay. Lagi, coba yang lain. Oke. Okay. Luki sudah menjawab. Bukan okay, baby kikil, Carol. Itu mah pertanyaan yang tadi. Kikil, ya. Pertanyaan iseng. Ini Coach Sofia. Coach Sofia ya, tiga tulang yang berada di daerah lutut. Yeah. Kita satu, tiga. Tiga aja. Tiga. Bol tulang okay. Paha, tulang kering. Tulang paha, tulang kering. Tulang belulang. Bukan dong. Ini superstar kita. Tibia. Untung nanti Sabtu komplit sama gue. Kalau enggak gue udah uyel-uyel. Oke. Okay. Waduh, yang jawab berapa? Oke, 3. 2. 2. 1. 1. Siapa yang menang dong? Stop. Dah. Lihat, jawaban dari Lukita Artasonia. Ini FDT-nya Fitness First Day. Okay. Jawabannya pasti benar. Tibia femur patella. Benar jawabannya? Benar. Tepuk tangan luar biasa. Oke, kita lihat lagi siapa yang menang. Luki, Ricky maaf ya, bukan tulang belulang. Ya, Diana Embran, tibia femur patella, tepuk tangan luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Diana Embran. Ya, Nadine Sekar, yes. Sandy, yes. Nadine Sekar salah, dia patula. Oh, salah, patula. Enggak, aku lihat U, patula beda. Patula, suaminya Budula. Ya, Nadine ya. Bukan. Nadine, jadi. Kayak Patogen dan Budogen. Ya, kayak Patogen Budogen, masih ingat aja lu. Oke, tolong dicatat ya, Admin ya. Luki, Kapoy. Diana, Sandy. Kapoy menang sih, Kapoy kan jawab tulang belulang. Kita kan pengennya tiga, dia cuma bisa dua. Baby Carol, patella, tibia, meniskus. Enggak termasuk. Meniskus itu tulang mudanya ya? Iya, kartilagonya. Oh, kartilagnya. Oke, okay, berarti 4 pemenangnya luar biasa. Tepuk tangan. Nanti kita hubungin ya. Luar biasa. Oke, okay, saya punya pertanyaan lagi. Baiklah. Bagi-bagi ada lagi. Pertanyaan kedua adalah, banget sebutkan banget. Tiga. Tiga apa? Itu yang tadi tiga apa namanya? Ligamen. Ligamen! Sebutkan tiga ligamen yang tadi disebutkan di lutut. Iya. Kalau bisa nama lengkap, ngetikkan nama tuh. Gak usah, susah. Gak usah yang lengkapnya, bukan dokter ya. Biar dokter Sam aja ngapalin kita. Nah, kita bahasa singkatannya aja. Ada tiga. Ada tiga ligamen. Tiga aja. Kata kunci, BCL. BCL? Ayo. Hah? Ayo BCL. Iya kan BCL, ya. Itu adalah kata kunciannya.
Ada tiga. Ada tiga, Bapak Arga, ligamen. Tiga Bapak Arga. Walah, Arga. Oh, ya itu tadi, Arga cuma dua, cuma dua, tiga. Itu ada Viola tuh jawab tiga. Apa? Viola jawab tiga. Oh, walah, oke. Terus. Lagi, jawab lagi. Banyak loh. Silakan, ada banyak 1, 2, lagi. 3, 4, 5 malah. Sebenarnya ada 5. Gila, baru mulai. Cuma satu lagi jarang disebut. Ini berat banget, baru 15 menit loh. Iya. Yeah. Parah, oke. Terus. Ini agak cepet nih ya. More, we want more. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, cukup. Oke, sekarang kita tanya, kita cek lagi, kita tanya. Lucky, ACL, PCL, LCL. Iya, bisa. Benar? Benar, tepuk tangan. ACL, PCL, MCL, Viola. Betul. ACL, PCL, MCL, betul. Abigail, Arga, betul. Melina Himawan. CLC itu apa? CLC apaan? Iya. ACL, PCL, CLC. CLC. Salah ya? Salah deh. Oh salah itu mah, aku taunya TLC zaman dulu. Iya, penyanyi. Acara TV juga ada. Aku suka ACL, PCL, MCL. Iya bisa. Bener, Adlia. Adilah apa Adlia tuh? Adilah. ACL, PCL, CLC. Iya bukan. Salah. Nadine bener. Nadine bener. Faran. Oh namanya lucu nih. Siapa ini? Faransa. Panggilnya Faran kali ya. Iya kali Farah. Ya. ACL, MCL. MCL, PCL. Benar. LCL, ACL, MCL, PCL. Komplit. Udah banget, sakit kurang satu biar lengkap. Iya, satu lagi. Baby Carol, ACL, PCL, MCL, benar? Benar. Benar, luar biasa. Tepuk tangan. Yeay, semuanya dapat hadiah. Kita bagi-bagi ini mah, gak usah pelit, gak apa-apa ya. Kan berbagi ya, supaya banyak menerima. Biar banyak rezeki, amin. Jangan lupa ya, emailnya dikirimin ke Instagram saya atau Instagramnya Coach Rizka ya. Ah, nanti di sini aja nanti dikasih kok. Oh iya, ya. Oke, lanjut, Dok. Oke, lanjut ya. Itu tadi ini kan lututnya ya. Oke, sekarang kita mau bahas fungsi. Oke. Ya, pola gerak ya. Jadi lutut itu nanti biar interaktif, biar teman-teman juga bisa pada ya. Nanti kayak Kak Triska bisa gerak juga ya. Oh, boleh. Boleh. Aku seneng loh kalau gerak sih? Loh. Ini kita senam nih. Ya. Olahraga nih. Enggak sampai senam sih. Aku pengen nih. Bentar kok. Iya. Apa enggak apa-apa, aku aja duduk aja, Dok. Oh, ya udah, aku duduk ya. Dokter mah duduk aja. Aku duduk ya. Aja ya, enak ya. Aku enggak apa-apa nih. Nih, sekarang Coach Triska. Maaf ya, kepala enggak kelihatan ya, enggak apa-apa ya. Bakal memperagakan gerakan lutut tuh bisa kemana aja gitu ya. Kok rambut gua kayak setan ya? Kembang banget. Enggak kok. Okay. Sampo-nya cocok. Okay, ini okay. Guys. Mohon maaf ya, ini kamera jadi kelihatannya kayak tebal banget. Actually enggak loh. Enggak kok, actually Scott. Oke, siap. Oke, yang pergerakan pertama. Pergerakan lutut. Pergerakan yang pertama, fleksi. Fleksi, ya fleksi. Ekstensi, memanjang. Oke, jadi sebenarnya pergerakan utamanya ada fleksi dan ekstensi. Wih deh, anak combat banget beda ya. Samping. Anak combat banget. Wih. Belakang. Hati-hati Bu, repotmu nggak di sini. Ntar lagi gue encok nih. Oke, luar biasa ya. Itu yang pertama. Cukup jelas guys. Jelas ya. Cukup jelas, oke. Fleksi dan ekstensi. Kemudian ada sedikit pergerakan ekstra. Oh belum ya. Yang tadi. Oh iya, oke. Kirain udahan. Kuat banget ya, gerak sendiri. Iya. Ya, sedikit ke dalam atau medial. Dalam. Dan keluar. Jadi kalau medial sama lateral itu sebenarnya kombinasi di beberapa sendi gitu ya. Gitu? Ya. Ke dalam, keluar. Gitu. Jadi dia kerja sama sendiri. Oh, jadi kalau misalnya kayak itu loh, Mora aku lagi dance. Set. Iya, benar-benar bisa. Gitu ya, guys. Jadi dua pergerakan utama dan dua gerakan tambahan. Jadi kalau apa ya? Kameranya. Oh iya. Yeah. Nah, jadi sebenarnya fungsinya simpel banget. Bapak ini jadi tai chi. Jadi saya enggak. Dia enggak bisa macam-macam ya, cuma kayak gitu. Iya. Gitu kayak pintu. Hinges. Hinges. Hinge join. Hinges tuh bahasa Indonesia apa ya? Engsel. Ya. Jadi dia bergeraknya ini gini ya guys, aku bayangin pakai tangan nih. Ini misalnya dia lagi extend atau memanjang. Waktu fleksi kan dia begini nih, slide kan. Iya. Nah, ini ligamen-ligamen ini yang di samping-samping gini. Itu ngegerus bahasanya. Ligamen itu megangin. Udah gitu tulang rawan yang di sini tuh bergesekan satu sama lain. Ya. Nah, kalau bergesekan terus kan sebenarnya enggak baik ya. Maka dari itu ada cairan sinovial.
Oh jadi emosi ya, kayak gesekan-gesekan yeah. gitu antara kita gitu. Kalau kita bergesek yeah. itu kan emosi yang gak baik ya. Okay. That's why dia punya cara sinovial dan meniscus tadi. Supaya walaupun kita tiap hari berjalan, tiap hari menendang atau bersepeda, bergerak gitu, nggak cepet aus gitu. Oh jadi ada cairannya, ada pelumasnya. Simpelnya seperti itu. Simpel bahasanya ya. Gitu ya. Kebayang nggak? Ngerti nggak yang di rumah? Ngerti lah, gila banget. Ini udah paling-paling cespleng. Terus kan dia punya beberapa ligamen tuh. Hah? Nah, pada saat dia fleksi misalnya, kan si tulang keringnya ada di bawah nih. Hah? Kalau misalnya nggak ada yang megangin, makin maju dong. Iya. Nah makanya ada ligamen yang ACL megangin ya, supaya jangan keluar jalur. Supaya nggak keluar jalur. Oh, gitu. Ada kontrolnya ya, seperti kita gitu dalam kehidupan itu, supaya kita jangan keluar jalur gitu ya. Begitu pada saat ekstensi. Ini yang ngomongnya nggak jelas banget gue kemana-mana. Oke. Ada yang ngejagain. Iya benar gitu ya. Luar biasa banget ya badan manusia ya. Jadi dia simpel tapi strukturnya kompleks. Kompleks. Tugasnya simpel, tapi untuk menuju ke gerakan itu amat sangat kompleks iya, isinya di dalam dan PR-nya dari tugas masing-masing. Makanya kita perlu banget menjaga lutut kita supaya sampai kita lanjut usia, kita bisa quality of life-nya juga tetap baik. Oke dok, kalau misalnya nih pertanyaan ya, iya. Makin bertambahnya umur, cairan itu makin berkurang atau makin aus gitu? Iya, bisa makin berkurang gitu ya, atau yang kita bisa dibilang proses degeneratif gitu ya, penuaan. Yang lucis nggak bisa kita hindari, tapi kita bisa delay gitu. Oke. Okay. Jadi supaya, misalnya gini deh, kita suka lihat orang tua kita, misalnya umur, let's say umur 40, suka ketuk-ketuk lututnya. Oke, okay. Ya, jangan-jangan sampai penuaan dini gitu ya. Sampai penuaan dini. Jadi at least kita tuh dalam usia yang lebih tua tuh lebih fit daripada orang tua kita. Oke. Oh jadi kalau cairan ini tuh terbentuknya dari apa sih sebetulnya? Jadi cairan itu terbentuk oleh tubuh kita sendiri. Nah, oh jadi kita produksi sendiri. Iya produksi sendiri. Jadi banyak protein, kemudian zat yang dibilang glukosaminoglikans, kemudian ada apa sih namanya serabut halus gitu ya, yang bikin dia viskos itu kayak kental gitu. Oke. Okay. Gitu. Kolagen jadi, itu? Kolagen juga. Oh. Jadi supaya pada saat dia bergerak tuh ya itu frictionnya berkurang. Oh jadi badan kita bisa produksi oli sendiri ya? Iya. Oke. Okay. But ada very limited ya. Very limited. Oke. Okay. Ada nggak yang kan dari kan supaya kita nggak penuaan dini gitu ya? Ada nggak yang bisa merangsang produksi si cairan sinovial itu? Oke. Okay. Jadi yang bisa merangsang produksi cairan sinovial kita? Merangsang. Bisa ngomong nih. Bahasanya merangsang. Oke. Merangsang okay. ya. Memicu. Memicu. Memacu. Memicu ya. Ya. Pasti di rumah langsung alert kalau merangsang. Iya. Biar segar. Oke. Okay. Iya. Jadi kalau memicu, oke. The first, kita bisa bilang dari omega 3. Oh benar tuh, nyokap gue selalu bilang kan, makan banyak ikan gitu, biar sehat sendi-sendinya. Iya, omega 3. Tuh. Jadi kalau kita sering bergerak kan, sendi lutut kan istilahnya takutnya terjadi friction. Jadi omega 3 itu pertama, dia bikin anti-inflamasi. Sebagai agen anti-inflamasi, supaya dia tetap awet gitu. Okay. Pertama itu ya. Kedua bisa dari tunggu ngomongin omega 3 gitu. Dulu kan aku nari-nari gitu ya. Terus itu ada penari bilang gini. Oh, penari ya? Iya dong. Okay. Katanya, "Iya, kalau misalnya penari itu dancer tuh mesti sering banyak makan ikan. Jadi biar sendinya sehat gitu." Benar? Iya. Jadi ikan kan mengandung asam lemak yang baik untuk memproduksi cairan sendi tersebut. Oke, berarti benar tuh, benar ya. Oke. Okay. Ya, gitu ya. Lanjut, Dok. Lanjut. Apalagi yang merangsang produksi protein gitu kan. Protein dari hewani. Kayak daging, dari ikan, ayam telur. Gitu ya, telur gitu ya. Udah gitu sayur-sayuran, kayak beet, itu bagus banget juga buat lutut. Beet? Banyak mineralnya, banyak zat besinya. Oke, okay. Gitu. Jadi dari makanan ya? Iya dari makanan. Selain dari itu ada nggak pemicu yang bikin merangsang? Ya mungkin teman-teman sering dengar yang apa multivitamin atau suplemen ya, untuk menambah produksi cairan sendi. Emang dengar nggak? Dengar. Pernah dengar? Aku tahu. Pernah beli? Beli udah itu dikasih tahu itu katanya kurang. Iya, okay. Jadi iya. Mungkin kalau teman-teman sedang dengar soal glukosamin, iya kemudian tuh. Kondroitin atau ada pabrikan yang menjual dengan masukan MSM gitu ya. Jadi secara penelitian sebenarnya tidak terlalu bermakna. Oh. Tidak terlalu okay, bermakna okay, okay. Gitu. Tapi tidak salah juga gitu kan suplementasi ya gitu. Tapi dari penelitian itu ternyata tidak bermakna. Iya, jadi banyak banget tuh mungkin yang ini loh, karena merasa
let's say udah umur, udah merasa sudah mulai umurnya bertambah, mencapai umur let's say kayak kepala 4 gitu ya. Waduh, ini mah tiap hari udah mesti minum ini nih, suplemen ini nih, buat sendi, ina itu. Pertanyaan, aku pengen nanya banget nih, apa emang perlu banget setiap hari kita tuh minum? Iya, tidak harus sebenarnya, yang tadi kita sebut ya, tidak harus. Tapi yang paling penting tuh sebenarnya, kalau dari penelitian tuh sebenarnya being active sih. Oke, yang penting kita aktif aja, makan sehat makan gitu. Sehat. Nanti badan kita akan produksi sendiri. Betul. Gitu. Mungkin kalau kecuali kalau misalnya punya sakit khusus kali ya, Dok. Kenapa? Kalau sakit? Iya, bisa sakit. Kalau sakit memang di-prescribe dari dokternya, lu mesti minum karena lu mesti adding. Iya. Karena badan lu udah apa produksinya enggak cukup, let's say. Dan dari suplementasi tersebut kita juga kudu cek gitu. Misalnya orang tua kita minum nih, apakah orang tua kita juga minum obat pengencer darah? Karena obat-obat itu dan suplementasi itu bisa saling berinteraksi. Takutnya malah mempengaruhi obat yang lain. Itu obat pengencer darah. Kayak minum obat mah terus minum kopi gitu. Ya, luar biasa gitu. Itu mah sama aja bohong. Oke. Jadi harus prescribe by your doctor ya. Oke. Makasih banget nih Dok nih, lumayan pertanyaannya. Itu kan penting banget. Banyak banget yang suka minum-minum suplemen gitu. Kadang-kadang gak jelas gitu, gak tahu sebetulnya tuh gunanya buat apa sih. Dan gak bisa dipukul rata bahwa badan lu dan gue tuh sama. Enggak, beda-beda loh. Paras individu guys namanya. Begitu. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ya, segmen berikutnya adalah kita ngomong tentang penyakit-penyakit umum yang ada di masyarakat. Yang sering dirasa. Iya. Oke. Aku dulu, aku yang pertama. Apa? Dok. Nih ya Dok ya. Teman-teman banget kayaknya nih ya. Kayaknya. Enggak, jadi kalau misalnya udah high intense banget gitu. Pernah ada satu masa di mana aku kalau giniin lututnya, lurusin, krakluk-krakluk, krakluk-krakluk, krakluk, kayak kerupuk. Gitu ya. Krutuk. Minimal kalo, satu bunyi gitu ya. Kalau misalnya squat gitu ya, jongkok, bangun, jongkok, krutuk. Ah, kayaknya udah krutuk udah enak gitu, kayak ada yang, apa ya, los gitu, itu, dia jadi masuk gitu, krutuk. Perasaan gue ya, gue gak tau dia bener apa kagak. Nah itu, sehat atau apa emang tadi itu cairan sinovialnya? Jadi sebenarnya gini teman-teman, yang kotak-kotak di lutut kita itu ada yang fisiologis atau secara natural, ada yang patologis atau ada penyakit di dalamnya. Oke, aku jelasin dulu yang fisiologis ya. Sebenarnya bunyi itu terjadi pertama bisa jadi karena pergerakan dari tulang rawan dan interaksi dengan cairan yang ada di dalam sendi tersebut. Oke. Jadi pada saat bergerak tuh dia menimbulkan suatu kayak air bubble. Oh jadi bunyi gitu. Iya, jadi ada air bubble gitu? Ada kayak pecah gitu, makanya dipluk gitu, ketuk gitu. Oh jadi kayak kita gini dong? Iya kayak gitu. Tuh bunyi tuh, kerutuk, tuk. Tapi jangan sering-sering ya, itu kurang bagus juga kan. Oh gitu. Karena kan itu kan kayak bikin friction kan, yang which is not necessary. Oh jadi gak boleh ya? Enggak boleh sering, perlu. Tapi enak. Enak tuh gak selamanya bagus coach. Kruk. Krok kan gitu ya kalau kita ya. Krok. Kalau udah krok, enak banget. Jadi yang enak tuh enggak selamanya. Oh, guys, dengerin tuh guys, enggak boleh sering-sering. Enggak boleh sering-sering, guys. Enggak boleh sering-sering lutuk-lutuk aku nih. Itu yang fisiologis. Sebenarnya it happens in our body gitu ya. Proses yang normal. Yeah. Nah, proses yang abnormal itu kalau diiringi dengan rasa sakit. Oke. Geraknya jadi limited gitu ya. Bisa jadi ada cedera di ligamen. Oke. Kemudian bisa di bursa. Bursa saham. Itu kayak apa ya? Kayak bursa saham. Bursa itu kayak ibaratnya bantalan lah ya, gitu. Bantalan atau ototnya. Tunggu, belum nyambung nih. Bursa itu bantalan sapo seng di mana sih? Bantalan ada di daerah atas ini, atasnya lutut. Kelihatan enggak sih? Kelihatan ya? Atas ini, di sini sama di bawah. Tiga. Oh, dia punya bantalannya. Iya. Oke. Deket tulang, nempel sama tulang. Nempel. Sama jaringan lainnya, ada otot, ada kulit. Oh jadi mungkin itu luka? Iya, luka. Okay. Misalnya, kayak saya kemarin habis jatuh nih, putuk gitu ya. Lutut. Jatuh kenapa dok? Kepleset ke depan. Oh mampu. Saya kepleset kemarin, jadi. Kenapa dok? Kepleset. Kenapa kepleset? Air biasa licin ya. Kehidupan ya, tidak selamanya mulus. Gue kepo banget, dia nanya kan pelatihan ya guys. Masa dia bilang jatuh, gue biarin aja. Gue nanya dong, kenapa dong? Gak apa-apa. Nah itu bisa jadi, waktu itu saya rasain itu, waktu fleksnya sama ekstensi gak ada masalah. Jadi bisa ngajar, bisa ngapa-ngapain aja. Tapi pada saat saya berlutut, sakit. Oke. Nah, berlutut maksudnya nyender di lutut gitu? Nyender berlutut, kneeling on the mattress. Gitu. Sakit. Itu bisa jadi karena soft tissue-nya. Oh, jadi bisa cemacem ya? Ya, cemacem. Gitu. Jadi kita mesti tahu nih yang dirasain pada saat apa.
Heeh. Dan kenapa? Sebelumnya terjadi apa? Sebelumnya terjadi apa? Berarti pertanyaan aku tadi bunyi kletak, letuk itu adalah enggak ada sakit sih. Iya. Berarti itu fisiologis. Oke, oke, oke. Oke. Mulai ada yang nanya tuh. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Guys, by the way, ini kan aku main mancing nih pakai satu pertanyaan ya. Karena kita banget dari tadi pengen nanya, dari kemarin actually. Enggak, dari minggu lalu sebetulnya pas bikin schedule pengen nanya banget. Jadi kalau kamu pengen nanya, langsung tulis aja di, kolom chat. Chat. Ya. Oke, kita baca-baca dulu. Ricky Kapoyos. Kalau lutut kopong itu mitos apa gimana, Dok? Nih dia pertanyaan, gua tahu banget. Emang pasti kenapa, Ricky? Gua tahu banget, laki-laki pasti nanya, Dok, gini ya, Dok ya. Ini kan kita orang dewasa nih dan kita ngomong kesehatan nih ya. Cuma pengen tahu aja. Ini dulu nih, biasa di kalangan cowok-cowok gitu. Bercanda anak kuliah. Ya, bahasanya lagi nih. Eh, lu jangan keseringan nanti lututnya kopong. Silahkan. Mohon, apakah itu hoax? Ini mitos. Aku lihat triknya buat semuanya nih. Apakah apa? Kapo aja nih kayaknya kapo ini. Kapo ya? Akunnya dia. Yang lain gak, cuma dia doang. Jadi sebenarnya lutut kopong itu mitos ya, Kapoy. Jadi gak ada korelasi sama kebiasaan yang sering ngapain gitu ya, pokoknya lu tau lah ya. Lu tau lah ya. Jadi enggak gitu. Oh ya ampun. Enggak, enggak ada hubungannya. Oh jadi itu cuma kayak hoax aja ya. Kalau dipegang lu gak lutut. Gak mungkin kopong. Iya. Ini ada yang nonjolnya. Iya. Dan ini ada ligamen, ada soft tissue, ada otot di sini. Oh ya ampun. Oke, 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 oke. Berarti itu hanya bohong belaka. Bohong belaka ya. Ya, Kapoy tolong dicatat ya. Dan cowok-cowok juga ya. Itu adalah cuma bahan bercandaan ya, semata. Ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Savana tuh, ada yang hi Sarah, tuh. Halo, Savana Cloud tuh siapa hi, ya? Sam. Ya, hai, Kak Savana. Ya. Sarah, oh bunyinya klutuk. Kalau kepleset di kehidupan ya, oh mungkin Sarah ya. Ya. Oke. Leo Papani, Dok tanya, banyak kasus yang lututnya bengkak dan harus ditarik cairannya di rumah sakit. Kalau didiemin bisa sembuh sendiri nggak bengkaknya? Oke. Okay. Makasih Leo Topani. Leo Topani ini adalah FTL di Cibubur Junction. Oh, gitu. Halo, salam kenal Leo. Jadi saya mau sedikit jelasin ya, adanya bengkak itu terjadi karena adanya pengumpulan cairan. Karena reaksi radang. Oh, aku ingat waktu kemarin. Apa? Kita luka. Tuk gitu ya. Kita luka kan. Tuk, udah gitu dia mekanisme untuk menjaga diri. Iya. Dia, mekanisme inflamasi. Mekanisme inflamasi untuk actually ngejagain ngumpulin cairan gitu bengkak. Iya. Oke. Okay. Iya. Lanjut. Oke. Okay. Jadi bengkak itu terjadi karena tadi inflamasi tadi ya. Nah, pertanyaan kamu, banyak kasusnya harus ditarik cairannya kalau menimbulkan rasa sakit dan menghambat gerakan tentu harus diaspirasi. Kita sebutnya aspirasi ya, aspirasi cairan sendi gitu dan harus dilakukan oleh dokter yang ahli. Dan tenang aja pakai obat bius. Ditarik gitu, dikeluarin. Supaya tekanan di dalam ruang sendi itu sedikit berkurang. Oh jadi sakitnya berkurang. Ya ibarat gini, kamu punya balon. Balonnya kapasitasnya cuma 100 mili. Tapi diisi terus pakai 200 meledak. Mili. Meledak. Atau jadinya melarat terus yang which is bakal menimbulin sakit. Oh oke. Okay, jadi okay. Harus disedot. Nah nanti cairannya bakal dicek tuh di lab. Penyebabnya apa gitu. Macam-macam. Kalau misalnya cairannya agak butek gitu, keruh ya. Bisa jadi karena ada infeksi bakteri. Oh. Iya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Gitu. Jadi bisa macam-macam banget ya. Ya. Nah terus udah gitu dibiarin aja boleh nggak tuh dok? Enggak, kurang bagus. Malah jadi timbul apa penyakit kronis nantinya. Oh, kalau kita gini ya dok ya. Kalau aku kan orangnya kan tradisional banget nih. Apapun yang bengkak pakein apa? Arak. Karam kocok. Enggak, arak dong. Aja. Arak biasanya ke Pancoran tuh ya dekat kota beli kan aku udah langganan tuh ya. Pecina. Set Bet, dibebet aja diemin. Lama-lama hilang, sembuh. Sebenarnya kalau dari yang Kak Rizka bilang itu kepercayaan kali ya. Iya, traditional medicine traditional. Kali ya. Tapi kan kalau kita dari kedokteran barat kan jadi ada pola pikir yang berbeda. Gitu. Kalau medisnya cara seperti itu. But at the end berarti it depends orangnya maunya kayak gimana ya. Orangnya mau gimana gitu. Yang pasti kan harus minum obat anti radang gitu kan. Bener. Gitu ya. Kayak aku nih ya jujur ya guys. Aku tuh takut sama dokter. Jadi kalau aku jarang banget ke dokter. Kalau udah pepet banget gua ke dokter. Aku jujur nih dok. Bener ya. Takut. Oke. Okay. Lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah. Wah ini udah nih. Ini kayaknya makin lama makin lama makin naik Edwin. Koko Edwin. Apa yang makin naik?
kejauhan. Dinaikin dikit kursornya. Terima kasih. Iya, Kapoy udah lega ya. Oke, okay, Kapoy udah ya. Jawab. Terus tadi Leo Tomani udah jawab, naik lagi. Oke, okay, Leo Pani udah dijawab. Jadi jawabannya adalah terserah. Iya. Lu mau yang mana, tapi sebisa mungkin sih di treat ya. Kalau secara medis sedot, kalau misalnya mau pakai obat tradisional biasanya dikompres. Ya. Oke, okay, Joshua, coy, lu tuh kopong, bener kan, Jos? Wah. Oke, okay, Kapoy kebanyakan. Melina. Saya minum dulu ya. Oh, silakan. Suara saya tetap merdu. Mau minum apa? Air aja. Ya. Mau apa? Enggak, aku es jeruk, es kelapa, oh, tinggal sebut. Oke. Okay. Lagi ngurangin gula. Oke, okay, oke. Okay. Nadine, hai Dok Sam dan Coach Rizka, mau tanya, kalau udah pernah cedera lutut dan sudah pulih, jadi agak takut untuk olahraga high intense, padahal kangen combat, hehehehe, kayaknya gue baca lagi, sebaiknya gimana ya Dok, aku mau jawab, aku mau jawab terus kamu dokter nanti validate ya, berat atau enggak, oke, jadi gini guys, hati, pikiran, itu punya memori, sama seperti otot kita dan badan kita. Jadi semua yang di badan kita ini ada memorinya. Jadi kenapa merasa seperti itu? Itu adalah perasaan trauma saat kita jatuh. Jadi kenapa sakit? Jadi trauma. Jadi misal contoh nih, aduh lututnya cedera gara-gara main basket sering banget tuh ya. Posisi tertentu biasanya kalau ngerem basket. Jadi aduh takut am. Baru main ya, belum lari, udah kayak dat dut. Jadi karena trauma itu membuat kita jadi ngerem diri kita sendiri. Jadi kalau dari aku nih, caranya adalah dari dunia olahraga, latihan pelan-pelan, rehab exercise, baru nanti dinaikin dosisnya atau intensitasnya lama-lama sampai pede dan sanggup untuk melakukan gerakan-gerakan yang kamu inginkan. Betul, setuju. Dan kalau boleh tambahin, tepuk tangan dong buat aku. Iya, kalau misalnya cederanya sudah pulih sih sebenarnya kita harus ngaktifin otot-otot yang istilahnya dorman, tidur tadi. Oh, biar bobo takut lemas gitu ya. Biar masalah memorinya hidup lagi gitu. Dan ototnya gak diatrofi ya, gak jadi mengecil karena gak suka dipakai lagi. Karena secara gak sadar, kita tuh kayak ngerasa badan kita udah pernah cedera, udah sembuh. Tapi kayak kita jadi takut melakukan suatu gerakan tertentu yang which is lead tuh masal imbalance nantinya malah karena diaktifin tadi. Oke, jadi ya bukan kan? Karena dia nggak bisa, tapi karena lu nya kagak latih gitu. Jadi harus dilatih lagi. Jadi harus latih pelan-pelan gitu kan. Oke, Nadine, jadi saya tunggu di hari Sabtu. Langsung jualan gua. Hari Sabtu Body Combat United, yeah, ikut ya. Jadi gerakannya pelan-pelan aja, nggak usah dipaksain, nggak usah loncat. Oke. Waduh. Lanjut. Satu pertanyaan lagi deh dari Adilah Faisal Talib. Dok, kalau konsumsi minyak ikan atau omega 3 ada batasnya enggak? Misal, enggak boleh sampai berbulan-bulan gitu atau terus-terusan jadi habit. Tiap ini benar nih, pertanyaan bagus banget. Bagus banget. Karena jujur nih ya, beberapa mungkin kayak ada beberapa yang berpikiran bahwa suplemen itu adalah harus dimakan setiap hari. It's a must to be healthy di masa tua. Iya, yang akan datang. Oke. Okay. Jadi sebenarnya suplemen itu kita konsumsi pertama kalau misalnya kita perlu itu dalam artinya misalnya kita ada suatu penyakit untuk menunjang recovery. Pertama. Yang kedua, kalau misalnya konsumsi kalori harian kita atau gizi makro dan mikronutrien kita kurang. Kebayang enggak, Coach? Jadi misalnya bisa gini. Enggak sempat masak. Dia tiap makan ya cuma dapat sedapatnya aja. Nasi pecel ayam gitu. Oh ya ampun. Jadi istilahnya suplementasinya kurang lengkap. Boleh aja. Nah, pertanyaannya ada batasnya enggak gitu kan ya. Sebenarnya sih enggak, dari penelitian kayak omega 3 dan suplementasi lain itu tidak ada apa duration. Jadi sampai tua pun kita masih boleh gitu makan omega 3 gitu suplementasi. It's okay. Jadi itu gak harming our body. Gak harming, but it's just not natural. Iya, tapi kalau misalnya kamu bisa makan dengan gizi yang baik, maksudnya pas sehat lima sempurna, istilah proteinnya juga gak itu-itu aja gitu ya. Aku sempat denger nih Dok, jadi actually yang paling bagus itu adalah yang alami. Iya. Kayak contoh nih, kita kan misalnya makan, aduh ada kan tuh makanan cairan gitu ya. Makanan bentuk cairan yang tinggal gelek jadi pokoknya kenyang. Tapi, ini nih yang paling gampang. Apa? Buah. Beda antara di jus sama dimakan. Jadi kalau jus itu glek, seger, udah. Tapi actually kalau kita benar-benar makan,
ada proses dari air liur, gigi, masuk ke dalam. Jadi itu ternyata lebih bermanfaat. Bermanfaatnya lebih maksimal di badan kita. Setuju. Sama seperti suplementasi. Kalau suplementasi kan blak-blak udah. Yeah. Tapi kalau misalnya kita dari makanan sehari-hari, itu akan lebih maksimal. Maksimal, ya. Dan fungsi tubuh kita, organ pencernaan kan lebih baik juga. Tapi nggak salah sih. Ya, jadi nggak apa-apa ya. It's not wrong. Tapi sebaiknya ya natural. Oke. Okay. Oh ya, Pak. Apa Melina, itu? Oh ya Allah, ya elah pertanyaannya. Oke, mana Melina? Oh. Melina, ya ampun. Sorry. Gila banget nih pasien, gimana sih dokter nih? Melina, oke, kita bacain. Lutut saya udah sakit mungkin sekitar 20 tahun lalu. Sejak join FF. Sering ikut kelas body pump. Sekarang beban kalau squat 8,5 kilo. Berat badan sekitar 47,7. Apakah boleh, dok? Oke, okay. Jadi kalau yang saya bilang di sini karena kita nggak lihat Melina secara langsung, pertama, ini kan dia ngomongnya squat nih, ya. Jadi paling saya ngomongnya langsung ke squatnya dulu ya. Gimana cara kamu melakukan squat? Nanti kita bahas di belakang nih. Oke, gerakan-gerakan ya, yang bagus gerakannya, gitu. Gerakannya gitu. Apakah alignmentnya atau posturnya sudah baik? Kalau dari aku sih mungkin ini ya, dok ya. Pertama adalah kalau itu udah 20 tahun lalu, I think you should go to doctor. Iya, mungkin ada underlying disease-nya. Iya, jadi mungkin harus ke dokter, ke yang profesional untuk mengecek sakitnya itu kayak tadi kan. Yeah. Sakit itu bisa macam-macam. Bisa dari bakteri, bisa dari bursa, bisa dari ligamen, bisa dari tulang. Jadi harus tahu dulu apa nih sumber penyakitnya. Gitu. Ya. Nah kalau misalnya pas dicek ternyata gak ada apa-apa, semuanya sehat, baru kita masuk ke olahraganya. Ya. Di saat melakukan squat, gerakannya kayak bagaimana nih? Penumpuan berat badannya bener atau enggak? Ya. Ya kan, angle badannya tepat atau tidak? Ya. Gitu ya? Bener, ya Melina ya? Jadi udah dijawab ya, kayaknya tadi kebanyakan, sorry ya, Melina. Tapi bener nih, aku boleh sharing dikit, dok, gak apa-apa, kan sharing ya kehidupan aku. Walaupun aku juga sebetulnya kan aktif berolahraga dulu. Oke, jadi kayak gini guys, ini kan kemarin nih ya, aku kemarin tuh senang banget ada topik tentang lower back. Ini sedikit melenceng dikit tapi lumayan curcol, cerita-cerita tentang lower back. Jadi aku ini lagi sakit pinggang ceritanya, udah kayak 2 minggu lebihan gitu deh. Akhirnya saking gak tahan banget, ke rumah sakit, minta suntik painkiller dan akhirnya minta di ronsen. Kata dokter ronsen aja deh, pas di ronsen ternyata tulangnya miring. Tadi kasih lihat sih barusan, miring. Kenapa? Jawabannya adalah karena habit kerja duduk begini, nyengklek ke samping setiap hari kerja WFH ya, bangun jam 8 gitu ya, ngopi gitu, loading, jeger jam 9 kerja, selesai bisa sampai jam 7 jam 8 malam nggak bergerak, bangun terus. Cuma ke WC doang, begitu doang, iya, nggak pegel, enggak. Tapi jadi ternyata efeknya seperti itu, dan aku juga mikir nih dok ya, kayaknya ya gara-gara mungkin karena aku aktif banget. Dulunya awalnya aktif banget. Jadi ototnya tuh awareness-nya apa syarafnya awareness-nya lebih tinggi. Jadi ada yang aneh dikit langsung kayak alert. Kayak sering bantu istilahnya lah ya. Iya. Jadi sekarang nih aku lagi latihan nih guys. Gitu. Jadi at least hikmahnya adalah cari tahu supaya kamu tahu sumber permasalahannya apa. Ya. My bone is very very healthy cuma karena habit doang. Mari kita olahraga. Ya, oke, lanjut. Lanjut, dok. Pertanyaan sama kali, satu lagi. Apa? Satu lagi kali ya pertanyaannya. Satu lagi kali. Ada yang mau enggak? Itu Indra Liu tuh. Oke. Indra. Siapa? Tarko. Ih, Tarko nih. Tarko, kenal enggak Tarko? Pak Tarko kenal lah. Oh, iya iya iya. Paling ganteng se-Central Park. Se-Central Park. Central apa Central? Central Park. Dok, saya konsumsi vitamin D3. Nah, yang saya konsumsi satu soft gel 2000 IU kali, bukan UI ya. Katanya kebanyakan dosis yang sesuai berapa ya? Ini maksudnya nanya apa? Oh, maksudnya kebanyakan enggak gitu ya. Itu kebanyakan enggak dosisnya sekarang? Nah, pertama vitamin D3 itu Pak Tarko fungsinya apa? Kalau buat menambah densitas tulang tentu harus ada kalsium juga. Minum enggak kalsiumnya? Atau misalnya intamu sehari-hari udah bagus apa belum kalsiumnya? Oke. Jadi harus tahu dulu nih fungsinya apa. Jadi nggak jawab sih. Ya oke lah, kalau bisa dibilang sih oke, cukup baik kok. Kayak kalau vitamin C 500 mg. Nggak sampai diserap semua sih. Nanti dibuang lewat urin dia. 250 mg. Yang keserap rata-rata ya vitamin C 50 sampai 100 mg. Sisanya kebuang lewat urin. Oh, lewat pipis. Oke. Oke, jadi pertanyaan balik lagi. Itu dosisnya
kebanyakan, okay, kedikitan atau oke, okay lah? It's okay, it's right. It's okay. Hmm, cuman ya kamu goalsnya itu minum suplemen tuh buat apa gitu. Harus tahu kan vitamin 3 kalau buat densitas tulang, kekuatan tulang, ya tambahin kalsium juga supaya dia enggak berjalan sendiri. Oh, oke, okay, karena dia butuh temennya ya. Hmm. Oh, oke, okay, oke, okay, supaya fungsinya paripurna di badan Anda. Alright, alright. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, kita lanjut. Wah, ini permasalahan-permasalahan lumayan konsultasi gretongan ya, tapi lumayan kan jadi biar tahu ya. Tapi again harus ke konsultasi ke dokter masing-masing ya. Yeah. Kalau misalnya memang punya permasalahan, tapi sedikit tahu lah. Oke sih. Oke, berikutnya adalah kita mau tes. Oh ya, tes. Kita mau ngetes nih. Jadi ada beberapa gerakan yang bisa untuk ngetes posisi kita itu waktu bergerak itu benar atau tidak. Yang berkaitan sama lutut ya. Ya, jadi yang berkaitan sama lutut. Tadi kan udah ngomongin permasalahannya apa aja. Nah, salah satu permasalahannya itu adalah dari cara bergerak yang salah. Betul. Benar, Dok? Nah, sekarang kita mau tes. Ini semua? Kita berdua berdiri. Aku aja udah. Enggak apa-apa, dokter mah. Aduh, orang sibuk. Enak banget ya duduknya. Iya, duduk aja terus. Minum. Aduh, makin lama makin ngebiasa aja duduk. Makan. Oke, belum makan sayur ya. Makannya kaktus loh. Oke. Oke, geng. Coba sekarang semuanya berdiri. Berdiri. Singkirkan kursinya. Kameramen bisa mundur enggak? Enggak bisa ya? Hilang pala gua nih, serem banget kayak film setan. Singkirkan kursinya supaya kalian bisa bergerak dengan enak. Oke. Okay. Kurang naik. Ini Katriska tampak samping dulu. Ini aku udah mepet banget ke tembok loh. Oke. Tuh. Oke, okay, kita akan testing. Apakah gerakan Anda, kakinya mesti kelihatan dikit. Apakah gerakan Anda itu sudah benar? Sudah benar atau belum? Oke. Okay. Semuanya gerakan satu, berdiri. Yang di rumah berdiri enggak? Ayo berdiri dong. Berdiri enggak? Kalau berdiri nanti kasih hadiah. Iya. Hadiah. Oke, okay, kakinya buka. Buka kok dikit di coaching dong. Kakinya kamu dibuka supaya aku tahu kamu kalau ngajar tuh kayak gimana sih sisi lainnya kamu. Oh, gitu. Ya. Kakinya dibuka selebar pinggul. Segini. Nah, kita mau gerakannya apa dulu nih? Terserah dokter, aku mau model aja. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Oh, boleh. Dibuka selebar pinggul ya. Oke, sekarang kita mau lunges nih. Coach Rizka bakal memperagakan gerakan lunges gitu ya. Lunges yang benar tuh gimana? Coba. Ngek. Kakinya ketutupan enggak apa-apa yang depan ya. Yang penting lututnya ya, guys. Lututnya ya. Oke, yang benar yang salah? Yang benar dulu. Apa bergerak aja kali ya? Ya, bergerak. Kita bergerak bareng. 3, 2, 1. Turun, naik. Turun, naik. Satu lagi. Kok bunyi sih, Pak? Stop. Oh, sepatu. Oke, stop. Stop. Lihat ke bawah. Lututmu ada di mana? Kalau ibarat ada jarum jam di lututnya, lututnya ngarahnya kemana? Apakah searah dengan jari tengah kakinya? Atau? Yakin? Yakin. Lu tadi gak gue baru benerin kan? Ini operatornya ikut-ikut nih. Ini depan ya. Kita ada operator juga lagi. Okay. Nah, jadi bener gak? Oke, okay, sekarang ganti kaki ya. Ya. Tadi kaki. Set. 3, 2, 1. Dua. Tahan. Stop. Benar. Gak kelihatan lihat sih kalau dari samping. Benar gak? Kemana arahnya? Ya, kemana. Lihat ya, lutut kamu sendiri. Oke, set. Gerakan kedua. Loncat. Loncat. Loncat ya. 3 kali. Terus pas nyampe ke bawah, kita ngerem. 3, 2, 1. 1, 2. Tahan. Coba lihat lututnya di mana? Coba lihat yang di rumah. Sarah mau jadi tengah enggak? Edwin di mana? Lututku kakinya. Ulangi. 1, 2, 3. 1, 2, jebret. Nah, ini diperbaiki. Sarah enggak? Sarah enggak. Ih, nih ya, aku kasih satu operatornya bentuknya begini. Oke, okay, satu lagi. Testing terakhir. Satu kaki. Hai Tiff. Waduh Tiff. Tekuk lutut kaki ke bawah. 1, 2, 3. 3 kali ya. 1, 2. Tahan. Lihat lututnya. Copotnya arahnya kemana? Oke, ganti kaki. 1, 2. Tahan. Wah jelek nih sebelah sini. Belum apa aja kali. Oke. Capek dong. Capek ya? Lumayan minum dulu. Lumayan ya. Oke, coba. Lumayan tadi 3 gerakan kan, kanan kiri. Yang di rumah udah peragain belum?
supaya kita nanti ngobrolnya nyambung gitu. Okay. Jadi tadi ceritanya adalah kenapa dok? Jadi pertama kita, yang paling gampang gini kali ya, aku gini posisinya ya biar kelihatan. Jadi posisi yang benar adalah, jadi pada dasarnya weight distribution itu harus ada di garis medial dari kaki tersebut ya. Jadi posisi tulang paha, lutut, tulang kering dan ankle dalam satu titik imajiner. Jadi kalau bisa dilihat misalnya ya, ini kita social distancing ya teman-teman. Iya. Misalnya dari sini nih, tarik garis imajiner ke bawah gitu kan. Nah, identifying gimana yang kita bisa lihat di rumah. Jadi posisi lututnya agak tracking ke arah jari kedua atau ketiga. Yang which is itu weight distribution-nya paling bagus. Betul? Oke. Lebih stabil juga kan rasanya? Iya. Kita taunya dari mana kita bergeraknya lebih comfy, udah gitu. In standing position kita bisa lebih stabil. Oke. Itu yang paling gampang. Ya. Kalau yang salah? Yang salah. Tadi yang pada saat lunges ya. Kan the first movement lunges. Lunges. Atau squat nih. Ya kalau aku lunges soalnya aku kayak gini hilang kakinya. Oh, yaudah squat aja deh ya. Squatnya assisted by wall nih. Gak kelihatan kan pengen tututnya. Iya tuh. Kelihatan gak? Kelihatan tuh. Coba lihat Coach Triska itu lututnya kemana? Ke dalam apa keluar? Ke dalam ya. Bisa begini. Jadi kakinya ada depan, lututnya ke dalam. Or mekar. Lututnya ke depan tapi jadi kakinya gini. Iya, mekar. Nah itu kurang bagus tuh guys. Jadi nanti weight distribution-nya itu gak merata. Istilahnya nanti si lututnya bakal ngambil beban lebih atau ankle-nya nanti ngambil beban lebih. Jadi contoh kayak tadi Maylina. Oke. Okay. Mungkin kalau squat tuh ya, dicek apakah posisinya tuh gini lututnya atau ada mungkin betisnya tight, dia begini. Saya juga ya. Atau keluar ya. Atau keluar. Mungkin ya. Ya. Begitu deh. Harus luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kebayang enggak teman-teman? Di rumah. Jadi kalau makanya kita instruktur kadang-kadang kalau lagi yang ngajar suka liatin dulu kakinya, mumpung masih awas garis enggak gitu kanan kiri gitu ya. Kemana trackingnya gitu kan si lutut. Kayak misalnya kalau misalnya di gym dia ya, atau di tempat olahraga, dimanapun sih sebetulnya ada perbedaan nih. Kalau misalnya grup fitness kan satu instruktur, member rame-rame tuh ya, instruktur sambil bergerak juga, mungkin agak sulit untuk instruktur memperbaiki dan menganalisa dan coaching satu orang aja. Betul. Benar gak ya? Nah kayak gini-gini tuh aku makanya senang banget kalau latihan kayak modelan rehab, kayak personal training. Nah itu bagus banget tuh sama personal coach. Boleh pilates kayak, boleh personal training untuk yang kayak corrective exercise, atau mungkin yang basic-basic juga gak apa-apa. Karena postural tuh biasanya yang paling pertama sih, geng. Kita ada postural assessment dulu, jadi sebelum kita meresepkan latihan, kita cek dulu posturalnya. Iya. Oke, lumayan ya. Oke, sekarang kita udah dikasih tahu, makasih banget nih dok. Capek aku. Oke, sekarang olahraga-olahraga macam apa? Kan tadi kan udah ngomongin tentang tulangnya. Seperti apa? Masih ingat gak guys? Yang pertama dia kan gini-gini ya, bergeser-geser gitu ya. Ada tulang paha, tulang kering, sama tempurung. Ya, patella. Gini-gini-gini. Di dalamnya ada cartilage. Dan itu ada cairan sendinya. Nah, terus kita mesti banyak makan beet. Tadi aku ingat, makan beet bagus, ikan, protein, terus minyak ikan, ya omega 3 itu bagus. Terus kita juga belajar tentang penyakit-penyakit yang lutut, masalah-masalahnya apa aja. Terus juga kita tadi udah self-test, gerakan-gerakan yang mana yang kurang baik untuk lutut, ya yang memberikan distribusi berat badan yang kurang tepat. Nah sekarang kita pengen rekomendasi dari dokter nih, gerakan-gerakan apa aja yang bagus kalau untuk latihan. Oke, jadi gerakan-gerakan yang bagus untuk menguatkan otot dan sendi daerah lutut. Pertama yang paling gampang tadi Coach Triska udah jelasin squat. Kalau misalnya kita jarang berolahraga atau baru memulai berolahraga, kita bisa squatnya tadi nempel di dinding. Kan jadi ada yang megangin istilahnya gitu ya. Intensitasnya lebih rendah. Misalnya kita udah lebih expert, badan kita muscle memory lebih dapat, stability lebih oke. Kita bisa mencoba dengan beban, menambahkan beban gitu ya. Yang kedua bisa coba dengan latihan bridge. Bridge juga bagus buat nguatin. Yang tiduran terus ngangkat, bokong gitu ya, ngangkat panggul. Iya itu juga bagus kan. Jadi kayak perosotan gitu ya. Iya. Atau misalnya pada saat kita duduk lagi gini nih. Nah ini bagus banget buat teman-teman yang punya atau orang tuanya ada osteoartritis atau penyakit lutut sakit itu. Jadi kayak mengangkat satu kaki ke depan. Inhale kemudian exhale turun pelan-pelan. Oke. 10 repetisi. 3 set. Istirahat 2 menit in between.
Jadi gampang guys, ini jadi buat penguatan otot paha depan. Jadi kan otot paha depan kan buat megangin si lutut kan. Istilahnya buat kayak ngerem gitu, supaya lututnya gak kemana-mana. Pertanyaan melenceng. Kalau misalnya otot paha depan overactive, apa yang akan terjadi? Bisa gak lutut sakit tuh gara-gara ada otot yang overactive? Bisa. Jadi kan aku ngomongnya kayak bisa ya, kayak bisa banget. Ngomongnya kayak tadi ngajar body bang gimana? Bisa. Kurang kejang? Bisa. Mantap. Okay. You guys, one more set. Ini deket-deket aku bakal biar dia lebih kencengan dikit ya. Yeah. Karena suaranya makin seru, halus banget orangnya. Oke, terus. Oke, jadi bisa ya. Jadi karena ada suatu otot yang sangat dominan, jadi sangat kuat gitu ya. Dia menarik lutut ke arah otot tersebut. Jadi misalnya otot paha nih, otot paha depan, quadriceps gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat dari gambar di awal, jadi si otot quadriceps itu kayak ada ligamen yang nyambung ke lutut sini. Kalau misalnya dia kontraksi, dia kan akan memendek, shorten kan. Nah dia kan akan pulling up the patella, yang which is bakal leads ke arah sakit. Makanya kudu ada stretching juga. Jadi harus seimbang ya. Jadi gak selamanya latihan itu penguatan. Okay. Sakit itu bisa terjadi karena ada yang terlalu overpower. Kebayang gak? Kebayang gak? Gak kebayang, tinggal japri aja. Jadi intinya olahraga, balik lagi tadi, olahraga apa yang bagus untuk lutut supaya lututnya tuh sehat? Semua olahraga yang berhubungan dengan kaki. Kaki. Ya. Oke. Cuma mungkin di sini kita bahas lagi dosisnya beda-beda kali ya. Iya, beda-beda. Kalau misalnya badannya kuat, sehat, merasa fit, mau lompat, lari, sprinting, silakan. If you feel no pain. Iya. Tapi kalau misalnya sudah pernah feel pain, recovery atau misalnya lagi rehab, dosisnya dikurangin. Mungkin bisa gerakan yang sama, tapi dosisnya dikurangin banget, repetisinya dikurangin, gerakannya dimodifikasi supaya tekanannya nggak terlalu horror ke badan, sama juga range of motionnya dikurangin gitu. Nah jadi, ini bener loh, tiap orang itu tiap individu butuh gerakan yang beda-beda sesuai dengan kondisi badan. Iya, karena beda-beda. Jadi tiap orang tuh badannya tuh udah diciptakan morfologinya, jadi bentuknya dari atas sampai bawah tuh beda-beda. Sehingga pentingnya tadi kayak personal training one on one. Iya benar, one on one ya. Aku sekarang lagi demen one on one sih, lebih private. Gitu. Jadi istilahnya resepnya lebih spesial buat. Iya benar. Gitu. Oke. Seru banget nih dong nih. Oke, kita sekarang tanya-tanya dulu deh, jawab-jawab. Oke. Tuh Tobi ditanya tuh, permisi, DKP kopong tuh kan, mitos. Bedu nih, Andrew aku, Aditya, Bedu kan? Aku paha depan dominan kena lutut tuh. Harus sering SMR, roller. Hari Jumat. Oh iya, sama Andri ya? Hari Jumat jam 5 sore kalau enggak salah. 5 sore ya? Ya, itu roller, itu SMR. Jadi kalau misalnya kamu ada otot-otot yang tight. Dan dia actually kayak salah satu master trainer dari SMR teknik. Jadi bisa banget tuh diajarin, nanti ada beberapa part otot yang besar yang harus kita tackle every like twice a week atau three times a week. Oke. Okay. Oh. Aku sering begitu. Apa Tobi? Makanya aku selalu option. Oke, mohon ya, yang namanya Tobi ya, tadi udah denger kan, itu ada trauma, ada sakit. Itu adalah ototnya dormant. Iya. Alias tertidur. Molor. Harus diaktifkan. Itulah mengapa jika Anda ya, kakak Tobi ikut kelas saya selalu menyemangati, menginspirasi, dan selalu memotivasi dan ngedrive supaya kakak Tobi itu ikut. Bergerak. Ya, jangan pura-pura ngambil handphone foto-foto ya. Camkan kamu baik-baik. Tuh, kakak Tobi ya. Ya, hari Jumat ada flexibility Andri gitu. Diana, halo Dr. Sam dan Coach Rizka, salam dari Bandung. Hei, Kak Diana lagi di Bandung, lagi training anak-anak Bandung nih. Iya. Oke, Dok, ada pesan-pesan lagi nggak? Pas nih kita sejam. Oke, jadi yang pertama tadi kita harus tahu dulu fungsi lutut itu tuh gimana, yang tadi jelasin. Kemudian pola gerak yang benar supaya nggak leads ke injury atau proses degeneratif. Jadi istilahnya memperlambat penuaan tersebut. Ya, ketiga, mengetahui problem yang kita alami dan how to overcome. Kayak misalnya tadi ada yang pernah cedera, udah bertahun-tahun ini itu ya. Gimana kita cara ngetesnya?
gimana cara pola latihannya dan self assessment yang kita lakuin bareng-bareng di rumah, teman-teman coba diulang lagi mungkin sambil dilihat lagi problemnya apa nih, atau misalnya pas lagi nge-gym sambil dilihat intip-intip sedikit gitu, misalnya lagi ikut kelas body pump atau kelas apapun, jadi kita bisa tahu nih how to tackle it. Oke, okay. Wah luar biasa, makasih ya dok ya. Yeah. Ya jadi kalau dari aku mungkin pesan-pesannya adalah mulai berolahraga. Yes. Ya berapapun umur kamu, dimanapun kamu ngapain, maksudnya kayak kamu tiap hari habitnya ngapain aja, kerjaannya ngapain aja, harus olahraga karena badan ini kayak mesin, kita mesti panasin terus karena kalau enggak badannya enggak akan memproduksi apa yang seharusnya diproduksi. Betul. Ya. Gitu sama mungkin akan mempengaruhi sistem kimia di badan sampai akhirnya dari sistem kimia mempengaruhi ke yang luar-luar yang udah kebentuk lebih keras lagi kayak tulang, otot dan lain-lainnya. Ya jadi olahraga. Nah, olahraga itu tidak macam-macam nih ya. Ada modelan yang kayak kita sekarang punya Home Sweat Home di YouTube, Instagram sama Facebook. Betul. Banyak banget videonya dari instruktur kita kece-kece dari Celebrity Fitness dan Fitness First, mau dari pilates, mau yoga, mau less meals atau yang hardcore-hardcore, dance, atau mau yang strength, mau yang dance, udah banyak macamnya, tinggal disesuaikan. Kalau misalnya badannya ada yang sakit, bisa ikut kelas-kelas yang gentle kayak yoga. Mungkin yang gentle banget tuh ada yin yoga atau gentle yoga, ya bisa ya, atau pilates, bagus tuh. Kalau misalnya suka yang hardcore-hardcore, mungkin bisa ikut kayak strength and conditioning, power, fast fit. Okay. Nah, itu adalah yang free. Bisa juga ikut kelas yang live. Yes. Yang sekarang kita punya nih, ya. Live Home Sweat Home. Yang tadi ada body combat sama Kamil. Ada kayak 80 orang ikut. Seneng banget. Seru, tadi aku ngintip kondenya doang. Oke, okay. Kita juga punya banyak kelas-kelasnya setiap hari. Jadi kamu tinggal cek aja di Instagramnya Celebrity Fitness atau Fitness First _ ID. Ya. Tinggal daftar, selama PSBB kita ada harga diskon, jadi jatuhnya satu kelas cuma 18.000. Investment only 18.000 buat kamu sehat. Buat badanmu. Iya. Kalau nggak gini aja, di rumah kan, misalnya ada suami, istri nih, daripada bosen di rumah, yaudah beli kan itunya kelasnya. Ya, berdua latihan di rumah. Iya sih, bener sih. Jadi temennya. Produktif juga kan badannya. Ya nggak sih. Iya. Nah sekarang selain itu kita juga ada namanya virtual PT. Jadi kalau misalnya pengen lebih kayak one on one kayak yang tadi tuh. Makanya kan supaya ada orang yang bisa menganalisa dan membantu dan mengarahkan. Supaya kamu bisa latihan lebih tepat dan bisa diarahin program latihannya supaya tercapai tujuannya. Let's say aku pengen pantatnya bokongnya lebih bahenol, atau misalnya aku tuh sakit kata dokter nggak apa-apa tulangnya tapi aku pengen mungkin ototnya supaya dikuatkan, biar nanti personal trainernya yang bantu untuk building programnya. Jadi sekarang kita ada yang virtual PT-nya, jadi kalau misalnya kamu pengen tahu kamu tinggal buka di website kita ya, atau kalau misalnya kamu member atau mungkin non member buka di mobile app Celebrity Fitness Asia atau Fitness First Asia, tinggal lihat aja klubnya klub mana. Klik, terus dari itu lihat nomor teleponnya, tinggal telepon, halo, aku mau dong, mau nanya paket-paket personal training yang kayak gini. Banyak macam. Pilates bisa gak sih online gitu? Boleh. Boleh ya? Boleh, gitu. Jadi sebetulnya bukan, ekspertis kita, pekerjaan kita itu adalah belajar untuk memahami postur yang proper itu seperti apa, apa yang terjadi di badan orang, dan dengan experience yang panjang, kayak Sam nih, udah ngajar berapa lama? 9 tahun. Luar biasa, luar banget. Udah gitu, dokter berapa tahun tuh, Flom? Kalau tata-tata, astagfirullahaladzim. Dokternya kayaknya 10 ya kan? Tahun deh. Nah, jadi kalau misalnya udah makin experience, instrukturnya atau trainernya, biasanya kalau misalnya ada klien gitu, jebret-jebret, langsung ketahuan tuh, tak, oh, mesti gini. Jadi udah tahu alurnya seperti apa. Gitu, guys. Jadi tinggal dipilih aja, ya. Mau yang seperti apa. Yang paling penting adalah niat. Jadi bangun pagi itu udah ada niat hari ini mau ngapain, mau olahraga apa gitu ya. Niat. Kenapa Tobi? Hahaha, salah nih masuk channel ini. Maksudnya apa? Oke, jadi gitu deh gengs. Pembahasan kita hari ini semoga bermanfaat. Minggu depan mau ngomongin apa nih, dok? Minggu depan kita mau bahas tentang healthy shoulder to lay on. Wow, kayak lagunya Johnny Page. Itu ya? Kayaknya namanya Johnny Page. Johnny Page bukan sih, Tobi? Lu kasih tahu tuh. Healthy shoulder to lay on. Siapa Page? Shoulder to cry on judulnya. Dalam gak tuh lay on? Nyender gitu. Oh ya ampun. Butuh Tommy Page! Touch, kan? Tommy Page! Aku gak tau Tommy Page siapa. Masa sih? Gak tahu.
Kamu tahu nggak Tommy Page? Judulnya Shoulder to Cry On. Enggak. Enggak tahu. Enggak tahu. Kita. Oh my god. Maaf ya. Tuh. Ya kan Melina tahu Tommy Page. Aku enggak tahu. Judulnya Shoulder to Cry On, lagunya kan? Nanti minggu depan nonton lagi ketawa, ya. Ketawa lah ya, umur kita berapa? Agustinus Warren, mohon maaf ya. Beda generasi sih ya. Agus kan baru 26. Oh, Tommy. Ya. Oke, okay. Shoulder to Cry On. Lay on. Oh, shoulder to lay on. Jadi, biar nyaman gitu. Oh, healthy shoulder to lay on. Cowok-cowok yang berbadan besar, berdada bidang. Bahu, apa? Ini dia. Kebal dan luas. Ya. Jadi kalau misalnya kamu yang punya sakit-sakit di pundak, yeah, atau misalnya masalah di pundak, atau pegel-pegel, frozen shoulder, atau mungkin merasa nggak nyaman di saat berolahraga, ditunggu dong. Minggu depan. Tapi minggu depan bukan hari Selasa ya, guys. Hari Senin. Hari Senin. Hari Senin ya. Jadi kita balik lagi ke hari Senin ya. Jam 7 malam. Jam 7 malam ya. Iya. Yeah. 7 hari Senin jam 7 malam ya. Seru. Oke, guys, ini kan videonya bisa ditonton terus kapan aja. Jadi tolong di-share ke teman-temannya yang membutuhkan kalau misalnya mereka butuh informasi ini. Dan silakan komen-komen, ditulis di komen-komen mau request tema apa, ada yang mau pertanyaan apa, nanti dengan senang hati kami akan menjawab. Yes. Oke, Dok. Thank you. Makasih banget Dokter Sam hari ini ngebantuin ya. Berarti minggu depan sama aku lagi, kangen karena sama aku kan. Iya. Kayaknya paling apa? Kita udah 2 kali ya ini. 2 kali. Pertama sama siapa sih, Coach Andri ya? Pertama sama Coach Andri. Iya. Kedua sama aku. Ketiga sama ke mana wanita yang bersama saya waktu itu? Oh, luar biasa, gila banget ya. Karena dia tidak ada. Oke, okay, Dok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak banget semuanya, teman-teman yang udah hadir malam hari ini live nontonin kita. Semoga berfaedah, bermanfaat ya. Rajin olahraga. Kalau belum olahraga, start working out. Iya. Dan jangan lupa kemana-mana kalau keluar pakai masker, cuci tangan, dan sementara ini jangan kemana-mana dulu, stay at home. Yeah, oke? Okay? See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Hari Senin jam 7. Bye-bye. Udah? Belum. Oh, belum. Sekarang. Bye-bye.